Okay, Gus. Dinafikan satu mata dengan lewat pasukan rumah. Macam mana, Gus? Pertama sekali saya cakap tahniah kepada tim Putrajaya yang menang hari ini. Tim saya memang bermain bagus daripada start permainan dan kita juga create banyak peluang untuk score gol. Kita kena improve banyak dalam shooting dengan scoring goal criteria. Mungkin kau boleh kongsikan sikit apa yang perlu ditingkatkan lah. Kalau tengok 10 minit 20 minit pertama tu boleh katakan macam apa kata mendominasikan perlawanan tu. Ya, game pertama, kedua, ketiga memang kita bermain bagus, tapi jaringan gol juga kita belum dapat lagi. Jadi kita memang kita daripada tim dari M4 yang baru masuk ke M3, memang dia quality players berbandingkan Putrajaya Immigration dengan Manjung berlainan. First year bermain di M3, tapi ini satu experience yang bagus untuk pemain-pemain Pak Macan. Saya rasa dalam game-game yang datang kita akan banyak improve dalam semua segi perlawanan. Kalau dari segi keputusan mungkin tidak memihak pada pasukan, tapi kalau tengok dari segi persembahan pemain berbeza dengan lawan itu di barisi, boleh katakan semua pemain pengalaman. Apa yang aku dapat simpulkan dari segi keputusan ini? Ya, untuk pemain macam ni satu pengalaman bermain dengan tim yang experience, dia boleh belajar daripada cara dia dominate bola, lepas tu dia jangan passing, dia jangan opening up the space. Itu yang kita berkurangkan. Tapi saya percaya dalam masa yang terdekat pemain ini akan improve dari setiap game to game. Saya percaya setiap game pemain ini bertambah bagus dan juga kita control totally, kita control 90% perlawanan ini, tapi gol aja belum datang lagi. This is football. Yeah.